Right, nanti buat live macam tu cikgu, memang dari awal sampai habis saya layan. Syok banyak ilmu. So itu adalah live yang cikgu buat atas jemputan Momentum Crypto bersama Muraz, Luqman dan Azraif. Alright guys. So yang ni satu jam je. Alright. Masa tak mengizinkan, memang betul-betul apa pressure time lah. Jawab soalan, jawab dengan laju lah. Alright. So kalau satu jam macam ni, korang rasa kalau dua hari macam mana? So minggu depan cikgu buat from zero to crypto traders. So date minggu depan. Kalau tak dapat minggu depan, ada minggu satu lagi. Alright, untuk 3 hingga 4 Februari. Alright, so cikgu buat ni atas permintaan lah, sebab ramai yang PM minta cikgu buat. So cikgu buat. So cikgu akan fokus tentang rule 20. Apa benda yang anda lihat dalam live, mana macam mana apa on-chain data dekat Google buat apa, company-company besar buat apa, apa dunia tengah bergerak sekarang, teknologi yang bergerak tu ke mana. Pada dekat situ yang kita boleh jumpa hidden gem. Alright, dan itu pun semua menggunakan rule 20 guys. So rule 20 antaranya, rule paling kuat kena guna adalah rule 2, supply and demand. Supply and demand ni dia ada formula-formula dia. Korang kena fokus. Alright, dalam rule 2 ni ada formula dia, dan sampai korang kena fokus berapa future market cap dengan fokus berapa banyak duit yang diorang ada dan berapa banyak investment yang diorang akan lakukan ke dalam dunia kripto. Alright, kita dalam dunia kripto ni bukan petik daripada langit eh. Ini 1000x, yang ni 100x, yang ni 50x, tak ada. Alright, it's not logic. Alright, it's all about money flow. Berapa banyak duit yang akan pergi ke sana, kenapa dia akan pergi ke sana, apa kelebihan dia sebagainya, dan kenapa ekonomi akan pergi ke sana. Sebab itulah untuk dunia kripto ni, anda kena lihat dunia luar dulu, baru anda lihat kepada dalam dunia kripto apa implikasi dia. Anda boleh tengoklah feedback-feedback yang rule 20 kan. Alright, mind blowing. Alright, yang banyak pengalaman pun tersesat banyak daripada rule 20. Alright, penuh dengan ilmu, bermuka-muka surat nota dengan ilmu yang diberikan. Pengendalian kripto yang sangat tersusun, vision sangat jelas, gameplay yang sangat maksimis untuk membuat keuntungan. Alright, yang dia pun baru sedar di sebalik news yang ada sekarang, kuasa besar rancang agenda untuk mengawal market. Alright, sangat berbaloi sebab cikgu tunjuk perjalanan di awal macam mana nak berjalan dengan kripto step by step dengan menggunakan rule 20. Kalau kata rakyat kat sini, rule 20 sangat-sangat bermanfaat. Bukan itu sahaja eh, cikgu pun akan bagi bonus bagaimana anda nak buat 1 sehingga 1000x. Alright, target dengan menggunakan dunia kripto. Semua tu ada formula dan strategi. Anda lihat feedback-feedback orang, memang mind blowing gila lah. Alright, kepada yang newbies memang kena tengok balik lah feedback, tanya soalan balik, apa maksud term-term tersebut. Alright, so itu yang kita akan kongsikan juga. Guys, ada 1 minggu lagi ya sebelum webinar start. Jadi daftar seat korang. Alright, sebab cikgu harap jangan ada lagi message cikgu, cikgu ada webinar lagi tak. Alright, so kepada kawan-kawan korang yang nak belajar kripto, korang share-share lah video ni. Alright, sebab kalau boleh, this is the last lah. Alright, jangan minta-minta lagi, sebab sepatutnya bulan Disember tu the last. Tapi ramai sangat, 20 orang PM minta cikgu buat webinar balik. So harap this is the last, sebab sekarang memang cikgu kena fokus-fokus dunia kripto. Banyak kajian cikgu kena buat. Alright, belajar satu katakan saya.